Tak ada. Datang belajar, Nun duduk kat luar, ya. Senang isap rokok tu kat atas kerusi batu, faham, ya? Ha tu. Ha, bukan orang sini, tempat lain, tapi lebih kurang macam kat sini, faham? Ni baru ni orang nak panggil aku ceramah di Kati, Kuala Kangsar. Tempat aku mengaji dulu, aku dulu mengaji di Padang Rengas, ya. Ha, Gunung Pondok aku mengaji dulu. Ustaz, nak panggil ustaz ceramah boleh? Bayaran macam mana? Tak ada bayar, aku nak bagi bagi, tak nak bagi sudah, elok bagi, tengok kilometer, ya. Kenapa panggil aku tak panggil ustaz lain? Nak panggil ustaz sebab diorang kata ustaz ni ustaz penyerang. Oh, baiklah. Nak panggil aku boleh, ya? Dia kata orang sana ustaz datang surau pada bulan Ramadannya. Lepas bulan Ramadan tak datang lah. Faham, ya? Baik aku datang. Jangan aku datang kau pun tak ada, ya? Nanti aku datang, ya? Bulan 7 ni aku datang. Faham, tuan-tuan. Nang gelar aku ustaz penyerang. Faham, ya? Ada setengah orang gelar aku ustaz busuk punya orang. Faham? Hai, assalamualaikum. Terima kasih kerana menonton. Nama saya Kamarudin. Jangan lupa ya, subscribe channel saya Online Majlis Ilmu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Alhamdulillah, Allah panjang umur kita lagi, dapat kita datang ke rumah Allah, ya, belajar ni. Tapi dia berbeza pada bulan Ramadan dan bulan Syawal. Bulan Syawal orang tak ada lah. Dah hilang. Dah balik planet lain lah. Faham, eh? Dia dah balik. Dia dah balik planet lain. Nanti bulan Ramadan dia datang balik. Datang balik. Datang balik. Malam ni aku tak baca kitab. Malam ni aku nak cerita tazkirah bab tentang merdeka. Ya, siapakah di antara orang yang merdeka, hamba yang merdeka? Dia merdeka daripada nafsu yang jahat, dia merdeka daripada belenggu syaitan laknatullah, dia merdeka daripada api neraka Allah. Siapakah mereka itu? InsyaAllah tak lama pun, sejam eh. Ya. Kan dah 8 1 minit. 9 1 minit aku berhenti. Ya. Baiklah. Ini hadis daripada Ibnu Abbas, ya. Khuyyira Sulaiman alaihi salam bainal ilmi wal mulki fahtarul ilmi fa'utiya al ilmi wal mulka. Ditawarkan kepada Nabi Sulaiman AS antara ilmu dengan kerajaan. Dia iaitu ilmu akhirat atau kerajaan sahaja. Maka Nabi Allah Sulaiman AS dia memilih ilmu, maka dia diberi ilmu dan kerajaan. Sebab itu ilmu ni penting. Penting ilmu ni. Tengok baru ni, ya. Orang dah bergaduh, imam tertinggal Fatihah. Orang kata imam bodoh, ya. Kata imam ni kena berhenti, lucuk jawatan. Engkau tak jadi imam, boleh, faham. Dah jadi makmum, datang lambat. Faham, ya. Orang tu dah jadi imam, enggak senang jadi imam. Tu yang meletak kat depan tu, faham, ya. Tu orang perempuan. Tadi semayang, 4 orang, eh. Tapi orang perempuan tak wajib datang semayang berjemaah, tak wajib, ya. Makruh dia datang tu. Yang wajib orang lelaki, faham, ya. Itu yang berlaku baru ni. Ya, imam kalau dia tinggal Fatihah, dalam Fatihah dia tak cukup Fatihahnya, tak batal lagi solat dia. Tak batal lagi solat dia. Ya, sebab itu ulama suruh mengaji. Dia akan batal solatnya apabila dia turun rukuk aja, memindah rukun aja, tak dicukupkan Fatihah, barulah dia batal solat dia. Nah, ini hukum dia. Faham? Jangan tiba-tiba kata imam ni batal, imam ni mangkuk. Faham, eh? Yang mangkuk ni makmum tu, faham? Faham. Betul, antara makmum yang dikatakan dia batal solat tak mana? Bukan semuanya makmum batal solat, faham, ya? Bukan makmum yang kena, dia ada dua kaedah. Satu, makmum yang batal solat apabila imam tu sudah memindah rukun. Bila imam tu selagi tidak memindah rukun, ya, makmum ni tak batal solat. Dia batal solat makmum ni apabila dia tidak bercerai dengan imam. Bukannya suami isteri je bercerai, makmum dengan imam ni boleh bercerai, faham, ya? Bagi talak 3 terus, faham, ya? Tu ni hukum solat. Sallu kama raaitumuni usalli, semayanglah kamu macam mana kau lihat aku semayang, Nabi cakap macam tu. Faham. Yang kedua, makmum yang dia yang tadi itu, yang batal solat. Makmum yang tak batal solat, dia dah tahu imam tu salah, imam tu sudah memindah rukun, dia niat mufarakah. Faham, ya? Ini kaedah dalam solat. Faham? Itu makmum ni kena belajar. Faham, ya? Tak ada.
Datang belajar, Nun duduk kat luar, ya. Senang isap rokok tu kat atas kerusi batu, faham, ya? Ha tu. Ha, bukan orang sini, tempat lain, tapi lebih kurang macam kat sini, faham? Ya. Ni baru ni orang nak panggil aku ceramah di Kati, Kuala Kangsa. Ha, tempat aku mengaji dulu, aku dulu mengaji di Padangah, ya. Ha, Gunung Pondok aku mengaji dulu. Ustaz, nak panggil ustaz ceramah boleh? Ha, bayaran macam mana? Tak ada bayar, kau nak bagi bagi, tak nak bagi sudah, elok bagi, tengok kilometer, ya. Kenapa panggil aku tak panggil ustaz lain? Nak panggil ustaz sebab orang kata ustaz ni ustaz penyerang. Oh, baiklah. Kalau nak panggil aku boleh, ya. Dia kata orang sana ustaz datang surau pada bulan Ramadannya. Lepas Ramadan tak datang lah. Faham, ya? Baik aku datang. Jangan aku datang kau pun tak ada, ya. Nanti aku datang, ya. Bulan 7 ni aku datang. Faham, tuan-tuan. Nun gelar aku ustaz penyerang. Faham, ya? Ada setengah orang gelar aku ustaz busuk punya orang. Faham? Ini tuan-tuan, kisah hadis ni daripada Ibn Abbas ni. Itu sebab Nabi Sulaiman ni, ya, dia dipilih. Dia kata malaikat Jibril, wahai Nabi Allah Sulaiman, kau nak ilmu ke nak ilmu ke nak kerajaan? Maka Nabi Allah Sulaiman memilih ilmu. Bila dia memilih ilmu, ilmu dia dapat dan kerajaan pun dia dapat. Itu di antara Nabi yang banyak kerajaan, Nabi Allah Sulaiman AS. Dan di antara Nabi yang lewat masuk syurga, Nabi Sulaiman AS. Dalam satu riwayat mengatakan, 40 tahun dia lambat masuk. Ya, tuan-tuan, ingat syurga senang masuk tuan-tuan, susah masuk syurga ni. Ha. Ya. Tu sahabat-sahabat ni malam-malam menangis, malam sembahyang tahajud tak nak tinggal. Ya. Dia orang ni dah dijamin masuk syurga, tapi sembahyang tahajud tak nak tinggal. Kita sembahyang tahajud pada bulan Ramadannya, malam tadi tak sembahyang lah. Sembahyang witir pun tak ada. Tak ada. Tengok muka berkenai dah. Ha, kenai. Okay. Tak ada tuan-tuan, ya. Sembahyang tahajud bulan Ramadannya. Wah, ya. Tuan-tuan. Kadang lagi tu orang nak bergaduh tentang puasa 6. Puasa 6 ni dah habis raya ketiga, kata ulama yang terbaiknya puasalah 6. Jangan raya kedua dah puasa 6 sebab tetamu datang rumah nak raya. Rumah-rumah kita jamu dia makan. Dia pun makan, makan. Haji tak makan? Anak puasa 6, anak orang soleh. Cantik muka kau orang soleh. Duk jamu tetamu ni wajib. Faham? Wajib tu, faham? Macam aku. Aku datang sini, tonton layan aku wajib. Faham? Jangan macam-macam dengan aku. Faham? Wajib tu sebab aku tetamu. Faham? Tetamu. Lepas tu kena layan tamu 3 hari. Faham? 3 hari. Tempat tidur dia, makan dia, selimut dia, semua cukup. Faham? Ini tentang tetamu. Sebab tetamu ni, dia datang rumah, dia membawa rahmat. Dia balik, dia bawa dosa kita. Lepas tu hari raya ni, untung tuan-tuan. Untung lah. Faham? Tapi kadang pelik lah orang kita Melayu ni. Puasa sebulan, raya sebulan. Sama orang perempuan dah lah puasa tak cukup. Uzur, faham ya? Dia puasa nak sebulan. Ya? Raya nak sebulan. Faham ya? Tuan-tuan. Betul tentang ilmu ni bagus, tuan-tuan. Ya, ilmu ni penting. Itulah terjadi baru ni yang bab solat tu. Faham ya? Betul kena belajar bab solat ni. Faham? Sebab di antara, ya, di antara rumah yang tidak berkat dan hamba Allah yang tidak berkat, di antaranya salah satunya ni masyhur, kata ulama dan hadis masyhur, mereka tidak menjaga solat. Kalau tidak kena pada Al-Quran firman Allah, fawailul lil musallin, cilakalah bagi orang yang sembahyang. Jaga sungguh tentang solat ni. Itu di padang mahsyar ramai manusia, mereka berbondong-bondong, mereka dalam ketakutan, mereka diseret, dirantai dengan besi-besi dan rantai-rantai api neraka Allah untuk dihumban ke dalam api neraka Allah. Dekat sana bukan untuk masa untuk kita bertaubat kepada Allah, untuk beristighfar, untuk semayang sunat, semayang sunat tasbih, semayang sunat taubat. Dekat sana untuk tunggu dipanggil oleh Allah untuk hari pengadilan. Bah, di negeri akhirat. Bah, eh? Nabi Sulaiman ni hebat. Itu yang pada satu riwayat mengatakan, ya. Dia berzikir, subhanallah, 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 subhanallah. Ada seorang wali Allah duduk nun tiga gunung demi jauh. Dia dengar Nabi Allah berzikir, nampak wali Allah lah, ya. Tu orang yang dah mengaji kat luar-luar tu wali Allah lah, ya. Dia kata apa? Hebat wahai engkau Nabi Allah Sulaiman. Engkau adalah pesuruh Allah, kekasih Allah. Bibir engkau tidak putus-putus menyebut kalam Allah. Tapi Nabi Sulaiman jawab, dia boleh jawab berjauh. Ini katakan mukjizat Nabi, ya, dan karomah para wali Allah. Dia kata apa? Wahai pemuda. Dia kata itu. Wahai pemuda.
Aku ini walaupun adalah pesuruh Allah, kekasih Allah, tetapi nanti aku dekat negeri akhirat, aku susah sebab aku banyak pengikutku, ku banyak kerajaanku. Itu pesan mak kepada Nabi Allah Sulaiman. Dia kata apa? Wahai anakku, engkau di malam hari, engkau kuranglah tidur. Di malam hari, engkau banyaklah beribadah kepada Allah. Sesiapa yang tidur malam, banyak tidur, kuat tidur, nanti dia fakir dekat negeri akhirat. Dekat negeri akhirat, dia susah dan dia miskin dekat negeri akhirat. Ha, kita tuan-tuan, kuat tidur, kuat sangat. Ustaz dah mengajar ceramah, tidur. Ha, pada yang ceramah, Ustaz pancung ni, tidur. Ha, tidur. Hotel dah macam khutbah, tidur. Ha, dalam jamban ni tak tidur, tuan-tuan. Ya? Tuan-tuan. Ha, kita kuat sangat tidur. Memang kata, lagi macam maknanya cakap dah, siapa banyak tidur, lemah ibadah. Yeah? Ha, siapa kuat tidur, ha, dia jauh dengan Allah. Ha, apa itu kalau kita tengok sejarah, Syekh Junaid Al-Baghdadi. Syekh Junaid Al-Baghdadi ni, dia setiap malam, dia akan membawa setiap satu timba, dia letak di depan pondok-pondok anak murid dia. Dan besok pagi, bila nak semayang subuh, dia akan tahu, dia tengok, kalau air dalam timba ni kurang, dia tahulah anak muridnya semayang sunat tahajud. Faham eh? Tok guru dulu, faham eh? Kalau kita buka dalam hadis lagi, satu lagi hadis, tapi hadis yang ini ada pendapat mengatakan lemah. Ya, tapi walaupun lemah, dia termasuk fadilah aman. Tuan-tuan, ya. Apa itu kena mengaji, faham? Ya. Ngaji kita hadis, ngaji kita tafsir, ngaji kita solat, ngaji kita buat zakat, faham ya? Naumul alimi khairu min ibadatil jahilin. Tidurnya orang alim itu lebih baik daripada ibadat orang-orang jahil. Nampak eh? Orang alim. Tu kena orang alim kena dekat, tengok. Orang alim makin lama makin tak ada, makin tak ada, makin tak ada, makin tak ada. Dalam hadis sebut, ada yang lain mengatakan, apabila dunia hampir dekat kiamat, maka Allah angkat ilmu. Itu tandanya Allah angkat ilmu, maka wafatlah, meninggallah orang-orang alim, orang-orang yang berilmu. Orang alim macam mana? Orang alim ni, dia berilmu dan dia beramal. Itulah orang alim. Cakap zakat ni je, ni bukan orang alim. Faham? Itu pensyarah. Itu kena faham tu. Ya? Dia orang alim ni, dia berilmu, dia beramal. Dia cakap bab semayang tahajud, dia malam-malam semayang tahajud. Dia cerita bab tentang sedekah, dia tak tinggal sedekah. Ya, ni lah orang alim, kena carilah. Lepas tu kena cari nak guru mursyid ni, tuan-tuan. Guru mursyid ni masih ada lagi dekat negara kita, masih ada lagi dekat dunia ni. Tapi guru mursyid ni, dia tidak menonjolkan dirinya. Kita kena cari, kena damping dengan guru-guru yang mursyid. Tu baru ni aku minum di kedai makan. Ada dua mamat datang, naik kereta Mercedes, satu Mercedes, satu Audi. Jembang aku. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Mana kenal aku? Selalu tengok muka Ustaz dekat YouTube. Oh, Ustaz ceramah suka banting orang. Oh, macam tu. Bengang betul. Raya cakap itu kat aku. Ya? Ustaz ceramah suka banting orang. Tapi Ustaz ceramah banting orang. Hush, hati saya menyucuk Ustaz. Menyucuk sangat. Ustaz terus kan? Banting orang. Banting. Aku dengar, mula nak marah. Lepas tu aku tak dia marah. Faham eh? Duduk. Dia kata, Ustaz, sebelum Ustaz makan dengan orang rumah Ustaz, duduk sini sekejap balik Ustaz. Boleh? Nak tanya dengan Ustaz tentang makrifat. Oh, nampak. Tentang makrifat. Kami ni ada belajar dengan seorang guru. Dia kata dia ni orang anak murid. Anak murid Tok Kenali, kata dia. Kami belajar dengan dia Ustaz. Bak zikir ni lah. Allah, 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 Allah. Tapi kami pelik Ustaz. Tok guru ni Ustaz. Yang Ustaz yang ajar buat tarikat ni. Dia pakai bengal Ustaz. Besar. Oh, bengal. Lepas tu dia akan beritahu orang kami Ustaz. Tak payah semayang, tak payah semayang. Buat apa semayang, penat je kata dia. Oh, aku tanya dia balik. Baiklah bah, macam ni. Sebelum nak masuk tarikat, abang kena selesai dulu syariat. Ha, aku cakap dengan dia. Baiklah, sekarang ni aku nak tanya dengan abang. Abang kenal tak Nabi? Siapa Nabi? Tu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam solat pun Allah dah bagi salam dengan dia. Assalamualaikum ayuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Nabi jawab, assalamualaikum ayuhan nabiyyu wa rahmatullahi. Assalamualaikum ayuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alaina wa ala ibadillah khis salihin. Rasulullah pun sembahyang. Ha. Aku cakap dengan dia, Rasulullah pun sembahyang. Manusia number one nak masuk dalam syurga ni. Itulah ustaz dia, saya bengang ni. Nabi pun sembahyang. Dia pula kata tak sembahyang. Ha, dia cakap aku yang tu. Oh, kalau macam tu tak usah lah belajar dah dengan orang tu. Memang usah, kami tak nak belajar dah dengan dia lah. Tipu besar tu. Oh. Ha, ni jenis orang yang ada asas agama. Kalau tak ada asas agama, habis lah. Faham? Eh? Ha, tak payah semayang, tak payah semayang. Sampai satu taraf, dia punya ustaz ni, guru dia ni, boleh mandi ke anak murid perempuan.
Aku cakap ni kalau macam tu aku pun nak. Faham? Ha? Seronok ah ha? Lepas-lepas ceramah mandikan anak murid perempuan. Oh seronok ah ha? Faham eh? Ha, inilah tuan-tuan akhir zaman ni hati-hati yo. Faham? Lagi satu bab tentang janganlah tuan-tuan ni bila ada masalah tentang ilmu, buka Google, buka Facebook, buka YouTube, jangan ya. Rujuk dengan ulama. Faham eh? Ha tu. Betul sebab tu kalau kita belajar bab tentang dalam rumah tangga tuan-tuan. Kalau bagi mazhab Imam Asy-Syafi'i ya, Imam bagi mazhab Imam Syafi'i, kemih rumah ni adalah bagi siapa? Kemih rumah. Ya? Ha, bagi siapa? Ha, bagi lelaki. Bagi Hanafi, kemih rumah bagi perempuan. Faham? Ha, lepas itu empat mazhab. Kita kena belajar empat mazhab ni. Faham? Macam kita memanglah kalau duduk dekat masjid semayang, kita ikut Asy-Syafi'i. Balik rumah, kemih rumah, kita ikut Hanafi. Betul ya? Faham? Ya? Ha, faham? Ya. Ya, lepas itu kena mengaji. Faham ya? Bila mengaji dia faham. Lepas itu dalam rumah suami dia kena banyak sabar. Banyak sabar. Faham ya? Ha. Baiklah tuan-tuan, tentang merdeka ni bukan senang nak merdeka ni, susah nak merdeka. Nak merdeka daripada api neraka Allah. Jangan lupa baca Allahumma ajirna minan nar. Allahumma ajirna minan nar. Kalau seorang-seorang Allahumma ajirni minan nar. Allahumma ajirni minan nar. Baca. Ada satu dalam satu riwayat mengatakan ada seorang salafus soleh ya, seorang wali Allah. Dia baca Allahumma ajirna minan nar. Allahumma ajirna minan nar sampai buta mata dia. Ha. Oh, nampak ya? Dia takut sangat dengan api neraka Allah. Tuan-tuan, ya. Ha, sebab itu penduduk neraka ni ramai, ramai sangat penduduk neraka. Ha, ya, tuan-tuan. Sebab itu nak jaga, sebab itu akhir zaman ni banyak orang masuk neraka, banyak orang habis pahala tentang jari. Ha, tentang jari. Akhir zaman. Ha, ya. Hati-hati ya. Ha, sebab itu nak menjadi orang merdeka bukan senang, susah. Nak melawan hawa nafsu yang jahat, nafsu sifat mazmumah. Sifat yang tercela, sifat mahmudah, sifat yang terpuji. Wah, ya, ha, ini sifat terpuji ni. Tapi hati-hati, ya. Ha, bila sekarang ni bulan Syawal, syaitan lepas dah. Wah. Ha, syaitan lepas dah. Wah, jangan main, eh. Ha. Ya, pada bulan Ramadan, kita cuma melawan hawa nafsu. Sekarang bila masuk bulan Syawal, kita kena lawan siapa? Pada bulan Ramadan kita kena lawan hawa nafsu dan kena lawan manusia. Manusia yang jahat mengajak berjalan-jalan yang tidak baik. Kalau pada bulan Syawal, bulan-bulan yang lain, kita kena lawan. Empat benda. Syaitan, kita kena lawan. Nafsu, kita kena lawan. Manusia yang mengajak benda yang tak elok, kena lawan. Dunia, kita kena lawan. Itu ad-dunia mata'ul ghurur. Dunia itu adalah tipu daya. Faham? Ya? Ha, tuan-tuan. Sebab dunia banyak orang bergaduh, orang mencerai. Faham? Ya? Ha. Sebab dunia orang buat kenduri, kendara, buat rumah terbuka, berhutang sana, berhutang sini. Ya? Ha, nak beli baju raya, kasut raya sambil berhutang sana, berhutang sini. Faham ya? Sambil bergadai sana, bergadai sini. Ya? Ha. Bijak taik ya. Kasut tu bijak taik. Beli 200. Faham? Sedekah dalam tabung 200. Mampus ya? Faham? Ya? Ya? Tak boleh. Faham? Ya? Ha, tu. Sebab itulah nafsu ya, nafsu dan dunia. Faham? Ya? Ha, tu dunia. Lepas tu ulama-ulama salafus soleh mereka tak cinta dunia. Ada dunia tapi tak cinta dunia. Faham eh? Ya, tak cinta dunia. Dan kalau buka tentang Imam Asy-Syafi'i, dia di antara ulama yang zuhud. Ya, ya. Kalau Imam Maliki, dia orang yang segi zahirnya tak nampak zuhud tapi batinnya zuhud. Ini Imam Malik. Ha, faham? Ya, dia berbeza. Faham? Kita bukan makam darjat Imam Malik, faham? Ya. Ha, kita darjat KFC ni, faham? Tuan-tuan, ya? Ha, darjat KFC, Imam Malik lain. Malam-malam duduk semayang. Malam-malam baca Quran, ni Imam Malik, faham? Ya? Ha, khatam Quran, ni Imam Malik, faham? Ya? Di bumi Madinah, dia tak pernah naik unta. Bumi Madinah tak pernah naik kuda. Takut terpadam dan terpijak tapak-tapak kaki baginda. Dan dia rasa malu dan segan sebab ada jasad Nabi di dalam bumi Madinah. Faham? Ni Imam Malik, faham? Ya? Ha. Jadi orang merdeka bukan senang. Bah, itu yang kalau buka sejarah. Subhanallah. Ibrahim Adham. Ibrahim Adham. Bukan senang. Ibrahim Adham. Ya? Ibrahim Adham ni kalau kisah dia, dia adalah dulu sultan kerajaan. Ya? Seorang khalifah ya? Yang zalim. Bah, ya? Dengan dia punya rakyatnya. Ni Ibrahim Adham. Bah, tapi dia kuat zikir. Kuat beramal soleh. Di antara ulama sufi yang hebat adalah Ibrahim Adham. Ibrahim Adham itu yang pada satu ketika dia pergi di tepi laut, di tepi pantai, dia bermunajat kepada Allah. Dia melihat keindahan alam, ya. Dia tengok laut, dia tengok ombak, ya, dia menangis.
Kita tengok ombak gembira, wah, tukar buka pakai spender, wah, eh. Nah, Ibn Adham nangis dia tengok keindahan alam, wah, menangis. Itu dia dengar satu tasbih. Subhanallahil aliyyid dayyan, subhanallahi syadidil arkan, subhanallah, subhanallah, subhanallahil hannanil mannan, subhana man yazhamu min layli wa ya'ti bin nahar, subhanallahil musabbahu fi kulli makan. Dia dengar satu tasbih dekat laut. Itu dia dia menjerit. Hoi, siapa baca tasbih? Itu kan satu suara keluar daripada laut. Dia kata, aku yang baca tasbih. Aku adalah malaikat yang menjaga laut. Aku berhenti baca tasbih ini. Apabila dunia kiamat, aku berhenti. Inilah tuan-tuan. Ya? Setiap mana-mana penjuru dunia, di mana bumi Allah, ada malaikat Allah. Sebab itu kita wajib beriman dengan malaikat Allah. Wah, Nak jadi orang mereka bukan senang, susah tuan-tuan. Susah. Macam isteri nak jadi orang mereka bukan senang, susah. Suami nak jadi orang mereka bukan senang, susah. Orang yang merdeka ni jiwanya tenang. Orang yang merdeka ni jiwanya tenang, dia ingat Allah. Ha, ni orang yang merdeka. Ada duit, dia tenang. Dia ada duit, ada Allah. Tak ada duit, ada Allah. Ha, ni orang yang merdeka. Wah, ya. Dia sentiasa jiwanya tenang, ingat Allah. Inilah orang yang merdeka. Bukan senang nak dapat orang yang merdeka. Orang yang merdeka ni dia tak ingat dunia dah, tak cinta dunia dah. Ni orang yang merdeka lah. Tuan-tuan. Kata Hasan Al-Basri. Ya, kata Hasan Al-Basri, kerosakan hati ada 6 perkara. Sebab itu nak jadi orang merdeka ni, hati ni kena banyak ingat Allah. Ha, ni dia ada hati lab, ada hati kolbun, ada hati sudut, ada hati fawaid. Ya, faham ya? Hati fawaid apa? Hati yang berfaedah. Hati dia ingat Allah, ingat Allah, ingat Allah, ingat Allah, ingat Allah, ingat Allah. Ha, ni orang yang hati yang berfaedah. Dia orang yang hati fawaid ni, bulan Ramadan pun ingat Allah, bulan Syawal pun ingat Allah. Ya? Bulan Ramadan, mau semayang witir, ya? Semayang tarawih. Nanti bulan Syawal, semayang witir, semayang sunat mutlak, 8 rakaat. Ha, ni orang yang ingat Allah, dia orang yang merdeka. Faham ya? Ini tak ada. Masa bulan Syawal habis, ya? habis. Quran tak mana, semua tak mana. Ha, bulan Ramadan, surah masjid, lambat tutup, lambat kunci. Bulan Syawal, kunci cepat. Ha. Siapa semayang sunat lama, kena kunci dalam. Tuan-tuan, inilah ya. Tuan-tuan. Sebab tuan-tuan tengok Madinah, Masjid Nabawi. Tengok Masjidil Haram. Mana pernah kunci. Orang itikaf setiap alam. Faham? Orang itikaf setiap alam. Hasan Al-Basri, orang ulama hebat. Ya? Dia banyak ulama-ulama sufi ni. Hasan Al-Basri, Malik bin Dinar, Wais Al-Qarni, Abu Yazid Al-Qurtubi, Abu Yazid Al-Bustami, Syekh Abdullah Al-Mubarak, Syekh Junaid Al-Baghdadi, Syekh At-Ta'i. Dia banyak. Beribu ulama-ulama sufi. Ulama-ulama sufi. Kerosakan hati ada 6 perkara. Mereka melakukan dosa dengan harapan akan bertaubat. Macam kita lah. Kan tengok Facebook, tiap hari tengok Facebook. Tengok kadang keluar kamu telok. Oh, besar awal dada. Tengok, nanti lah. Tak apa, tak dosa, tak dosa. Tak sengaja, tak dosa. Nanti taubatlah, taubat. Istighfar. Kalau kita baca pengulut istighfar, sekali baca, seperti dia istighfar 1,000 kali. Berpandai dia buat dalil. Memang betul, dia adalah hadis tu. Tapi bukan dia hafal pun. Pengulut istighfar pun. Kalau orang ingatkan Allah, ya, dia ingatkan tentang diri dia, takut dia terjerumus daripada dosa dan maksiat, dan dia takut tentang neraka Allah, dia tak tinggal penghulut istighfar. Lepas maghrib 3 kali, lepas subuh 3 kali. Tuan-tuan. Itu selawat jangan tinggal. Pesan Tok Guru aku pun, Tok Guru pesan lah. Dalam jubah engkau, jangan tak ada tasbih. Setiap lepas sembahyang fardu tu, paling kurang lah 100 kali selawat. Kalau 5 waktu dah 500 kau dapat selawat. Kalau kau selawat 1 waktu tu lepas solat 200 atau 300 berapa ribu kau dah selawat. Kau susah pun. Mentara nak tunggu ustaz nak ceramah. Selawat sallallahu alaihi Muhammad 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 sallallahu alaihi Muhammad. Susah pun. Ada entah ustaz tunggu main dulu game pam apa? PUBG apa? PUBG? Aku pun tahu. Tu baru ni ada seorang ustaz kawan aku. Ustaz, nak tanya sikit boleh? Boleh? Anak saya ni dah kacau ni ni pasal game ni. PUBG. PUBG kan? PUBG. Dia top up ustaz 3,000 pula beli top up PUBG. PUBG. Sebab nak beli baju dalam tu, nak beli senapang tu.
Tiba-tiba topak, duit dia hilang Ustaz, nangis. Oh, menangis dia, padan muka dia. Dia kan dia benda dunia ni tuan-tuan, dia bukan kira siapa, faham? Syaitan ni bukan kira siapa. Kau anak tok guru, kau anak ustaz, kau siapa? Syaitan ni ilmu dia power, faham? Ya. Yeah? Power ilmu syaitan ni tuan-tuan, ya. Yeah? Kita ni berjanji dengan Allah, dia kata apa? Aku bersumpah, nampak? Dia bersumpah. Aku akan sesatkan cucu Adam sampai dunia kiamat. Ha, ni janji syaitan, faham? Lepas itu doa pun ulama tak bagi. Kalau kita doa, ya Allah panjangkan umur kami. Tambah sikit ujung, ya Allah panjang umur kami agar kami panjang umur berkat kehidupan kami. Sebab minta doa panjang umur ni adalah, minta doa panjang umur adalah doa syaitan. Syaitan dia minta dengan Allah, ya Allah aku nak panjang umur. Kata Allah, boleh panjangkan umur kau, aku panjangkan umur kau. Tu syaitan dia tak mati. Wah, eh? Ha, tu syaitan. Bapa ni pun, ya. Semalam orang tahu rumah aku, Ustaz, rumah saya ni, bini saya kalau tidur, ada satu suara datang kat dia. Hei, tidur seorang ke? Bila dia tutup selubung, suara lagi besar, Ustaz. Hei, takut ke? Aku kata, siapa? Saya tahulah suara takut dalam rumah ni. Bila suami saya tak ada, selalu datang suara tu. Kadang nampak keribat, tutup pintu senari. Ya? Yeah? Nampak tuan-tuan. Ya? Yeah? Aku kata, nanti aku beritahu, kasturi kijang tuan-tuan ada ambil tu, tuan-tuan amal kan? Jangan tak amal. Faham? Tuan-tuan dah ada dah benda tu. Sama juga amalan. Tuan-tuan dah baca wirid. Lepas semayang maghrib tu, wirid tu semua ada, ada semua ada boleh digunakan. Untuk apa? Untuk apa? Sebab itu ulama ni, dia tak bagi. Dia tak cakap dengan kita, contoh tahmid ni untuk apa? Ya? Yeah? Ha, wirid ni untuk apa? Wirid ni untuk apa? Ulama tak bagi. Dia tak cakap dengan kita sebab dia tak mahu kita ni, dia tak mahu anak murid ni beramal kerana dunia. Faham? Ha, ya. Eh? Lepas itu bila sesak baru guna. Faham? Cakap dengan dia ambil kasut kijang ni masuk air, ya. Yeah? Baca Fatihah, surah Ikhlas, baca surah Syifa, baca bismillah la haula wala billah, ambil garam, ambil 2 titik, kocok-kocok, spray. Oh. Spray kau sekali, ya. Ha, tuan-tuan, spray, alhamdulillah tuan-tuan, ya, spray kat dekat-dekat. Laki kau apa spray? Ya, aduh. Ha, ada kelebihan kasih kijang tuan-tuan, ya. Jangan tuan-tuan jangan beli, jangan simpan je. Beli guna. Boleh buat minum, kasih kijang beli buat minum. Dia minum. Campur dengan air, jangan minum dengan minyak-minyak. Oh, mampus ya. Ha, ya. Minum campur dengan air. Ha. Campur dengan air minum. Baca selawat. Ha, ya. Ha. Buatlah tuan-tuan, ya. Dia menguatkan roh. Roh kuat dalam tubuh kita ni. Sebab tu Nabi suruh kita bekam. Faham? Ha, tu bila siapa bekam, dia ada gelembung, biru-biru. Kadang dia macam, inilah benda macam air bisa tu. Ha, tu tempat yang paling kuat, tempat jin tu. Faham? Ya, bekam. Ya. Orang perempuan air bekam ni dah ada darah haid. Faham? Kita pun ada darah haid, bawah sik. Faham? Ya, itu orang perempuan bila datang haid, dia tak tentu arah. Tentu arah. Semua tak kena, bang. Tapi selalu orang perempuan dalam hate tak ada hate pun tak tentu arah, faham? Orang perempuan ni ya, semua tak kena, faham? Eh? Yang pertama, tadi tu mereka melakukan dosa dengan harapan akan bertaubat. Ya, kena bertaubat, kena taubatlah tuan-tuan. Ya, kena bertaubat banyak-banyak. Sebab apa? Nabi pun ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun istighfar satu hari 70 kali tak pernah tinggal. Ha, kita suluh, kita muhasabah diri. Daripada tadi pagi subuh sampai sekarang ni kita istighfar berapa banyak? Ha, tu aku dah bagi tahu dah bulan-bulan yang lalu. Jangan lupa baca pengundi istighfar tu. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa alika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu wa abu laka bi ni'matika alayya wa abu bi dhanbi faghfir li fa innahu la yaghfiru dhunuba illa anta. Ha, baca sekali seperti kita istighfar 1000 kali. Faham ya? Ha, aku zahud ya. Ha, tu yang sahabat-sahabat ni, dia orang istighfar 100,000 dia baca ni lah pengundi istighfar. Faham ya? Ha. Kita istighfar tunggu dapat sakit. Tuan-tuan, ya. Ha, sakit istighfar. Astagfirullah. Allah. Oh, istighfar nak istighfar. Ya. Ha. Yang kedua, mereka menuntut ilmu tetapi tidak mahu mengamalkannya. Ha, suluh ah. Ha. Tantah kita tuan-tuan. Belajar macam-macam ustaz. Faham? Belajar buat janggut pun tak nak sifar janggut. Busuk punya orang. Ha. Ha. Apa kelebihan janggut ni tuan-tuan? Janggut ni kita ambil uduk. Ni Nabi cakap ni tuan-tuan. Ni bukan cerita dongeng. Ada tentang buka dalam kitab bila tu daya apa tak silap aku ada kot. Ya, atau dalam hadis Imam Bukhari. Jatuhnya air uduk daripada janggut-janggut orang itu, maka Allah jadikan malaikat. Tuan-tuan.
Dan itu pentingnya gitu yang kena ada janggut tu, faham? Tak dapat boleh selai menjadi ya. Ha. Susah pun selai. Ustaz, saya polis. Saya immigration. Saya askar. Tak boleh boleh janggut. Boleh selai je. Susah pun. Kalau bos tanya, kenapa janggut ni? Kenapa ada janggut ni selai? Ini memang tak boleh buang. Selai ni memang ada, tak boleh buang. Dah cukur, tak boleh. Keras. Ha. Ha, selai jadi ya. Faham ya? Ha, tuan-tuan. Rugi kan? Betul umat dari umat dia untung. Untung umat dari umat ni lah. Ha? Umat Nabi lain tak dapat, tuan-tuan. Umat Nabi lain tak ada bulan Ramadan. Umat Nabi lain tak ada semangat sunat tarawih. Umat Nabi lain tak ada jumpa dalam hadis kelebihan pakai janggut. Tak ada. Ha? Umat Nabi Muhammad je. Ha? Tuan-tuan. Kalau kita semayang tak kuat, kita buatlah benda-benda lain. Sunnah-sunnah banyak ni. Ha? Ya? Ha, tuan-tuan. Itu yang balik daripada masyarakat. Tercengang. Tercengang. Wah. Ya Allah, apa banyak pahala ni. Semayang aku tak kuat. Aku belajar pun tidur. Tu pahala janggut kau. Itu pahala pakai kain sugi. Itu pahala duduk dalam majlis ilmu. Wah. Itu kita belajar. Kena amal lah. Wah. Ya. Belajar buat serkah. Tapi kurukut lagi. Wah. Belajar buat bagi salam. Pun tak nak jumpa orang. Tak nak bagi salam ni. Wah. Bagi salam. Roblox polis je. Assalamualaikum tu. Waalaikumsalam. Tali pinggang tak pakai tu. Ha, apa tu? Ha, tu. Ha. Bagi salam ni, akhir zaman sampai hidup satu sunnah, dapat pahala 100 mati syahid. Ha, mati syahid. Tuan-tuan, bukan senang ni. Ha, Tak orang tak payah nak pergi Palestin perang. Ha, tuan-tuan. Amal kan? Kalau kita tak beramal, nanti susah dia padang masyarakat. Sama orang perempuan. Belajar kitab muhimah. Belajar kitab bulan, kitab muhimah. Jangan lawan suami. Jangan lawan suami. Dalam kitab tu pun, jangan lawan suami. Jangan macam muka suami. Duk lawan lagi. Mampu. Ya? Nampak tu. Susah nanti daripada masyarakat. Dia lawan suami ni luar. Bukan tinggi suara. Suami panggil pun tak tengok. Merajuk, merajuk, merajuk. Beli minta beli langsir tak dapat ya. Oi panggil tu yang ayo anak juga. Mak abah panggil tu. Lantak dia. Minta langsir, orang minta langsir biru dia beli kain hijau. Oh moh eh. Oh. Ingat tu, faham ya. Suami ni kena tahu ah ya. Yang ketiga, apabila beramal mereka tidak ikhlas. Tak ikhlas ulama. Apa itu kata ulama nak tahu tentang pokok dalam kitab tasawuf daripada Imam Ghazali Hujjatul Islam. Sesiapa nak tahu dia beramal tu ikhlas tak ikhlas, dia istiqomah. Istiqomah? Ha, istiqomah. Ya. Yeah. Ha. Contoh dia sembahyang sunat duha, tengok ikhlas. Kalau dia ikhlas, ada orang tak ada orang musafir ke mukim, dia tetap sembahyang sunat duha. Itu tanda kalau dia istiqomah, dia ikhlas. Ya. Yeah. Ha, dia beramal tu betul-betul memang kerana Allah, bukan kerana hal pulusi. Kadang orang sembahyang sunat duha kerana duit. Kerana murah rezeki. Faham ya? Salah tu. Faham ya? Salah faham. Faham. Kamu juga. Kena tahu tu. Kena tahu kan kaedah. Faham ya? Kadang ada setengah orang pakai serban. Nak tunjuk dia ni orang soleh. Orang soleh, orang soleh, orang soleh. Soleh ni bukan kat sini. Soleh di sini. Kat hati ni orang soleh. Faham ya? Pakai serban, tak pakai serban. Dia jaga hati baik. Jaga mulut, jaga lidah, jaga jari. Semua jaga. Faham ya? Dia orang soleh. Soleh ni. Ini adalah pakaian pakai orang baik. Faham ya? Tuan-tuan. Tak tahu lah. Faham tu. Ya? Kau senang dapat ni. Tu kena banyak mujahadah. Ini yang Allah tarbiah tarbiah kita. Nak jadi orang yang merdeka. Pada bulan Ramadan, Allah tarbiah kita. Kau tengok sendiri lah. Ya? Baru berapa raya? Oh ya, Haji. 9 raya. Baru 9 raya. Dah tak ada, dah kosong lah. Dah kosong. Sudah. Sama, tempat lain pun sama. Sama. Kadang ada ustaz cakap, janganlah syekh, janganlah cakap diorang tu, diorang datang pada bulan Ramadan, hantar marah-marah. Janganlah kira untung lah bulan Ramadan dia datang, bulan lain tak datang. Aku cakap, mangkuk kau. Kira untung apa. Allah suruh datang, ni bukan pada bulan Ramadan je. Hantar ke tanah, mangkuk lah. Peduli apa aku, kau ustaz tak ustaz, kau tak betul aku marah. Kita ni kadang sengah, kita nak ambil hati orang, tak nak kita nak mencari redha manusia, tak nak cari redha Allah. Kita nak cari ni redha Allah, bukan nak cari redha manusia. Ya.
Kulil haqqa walau kana murra, berkatalah benar walaupun pahit. Sama je kaedah kalau isteri kita buka aurat, isteri kita buat benda tak baik, kita kena tegur. Kita tegur tu tanda sebab kita sayang. Supaya dekat negeri akhirat, dia tidak dihukum ke dalam api neraka Allah. Kita orang perempuan, kalau pergi kerja, pergi pasar, pasar rumah tuan tak kira apa lah, pergi pasar bandar, stokin kena pakai sebab kaki tu aurat. Faham? Ha. Tahu? Suami kalau biar, suami kena humban dalam api neraka Allah. Faham? Eh? Ni tak ada, suami pakai stokin, bini tak pakai stokin. Faham? Terbalik ya. Faham? Eh? Tahu dulu. Faham? Eh? Ha. Sedih baju tu tepi ni. Pakai tangan pendek je. Faham? Ha, faham? Orang sebelah nampak. Faham? Ya, tak cakap dengan kita. Faham? Ya? Ha, tak. Kata orang perempuan ni semuanya menarik. Orang perempuan ni. Faham? Ya? Kita belajar lah. Hukum fiqah lah. Faham? Ya? Dulu aku tak silap aku. Setahun ni lepas aku cerita dah. Faham? Ya? Ha. Aku dengan Haji sekarang ni. Tak ada apa-apa lah. Aku tengok Haji tak berdosa, Haji tengok aku tak berdosa. Aku akan datang dosa bila aku dah tengok Haji dan bila aku tengok Haji datang syahwat. Bertuahlah kalau kita tengok Haji dengan syahwat. Ha, ni kaedah ha, ni hukum fiqh ha, ni hukum fiqh. Ya. Ha, pasal kita ulama tak bagi kita bergaduh. Lelaki orang Perak kata jangan bertolak. Ha, tu hukum fiqh ha. Ha. Dia asal hukum dia harus, 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 harus. Ha, dia berbeza babi. Babi haram mutlak. Ha, tu, faham ya? Harus, ha, dia berjatuh haram. Haram, haram tangan dia. Buka. Ha, buka sini, sini, sini. Ha, eh? Ha, tu yang baru ni orang dok viral bulan Ramadan. Kata buka puasa di kuil. Asal hukum, dia tak haram, dia harus. Buka puasa di bumi mana? Di tempat mana? Harus kamu buka puasa. Tapi kalau kamu buka puasa, masjid ada, rumah ada, tempat yang elok ada. Kamu tak nak buka puasa dalam kuil. Haram lah. Ha? Ha ni hukum fiqh ke? Ha, eh? Ha, wah. Ha, belajar hukum fiqh ke? Ha, eh? Ha. Tempat lain ni lu tiba-tiba buka dalam kuil dalam berhala wah, apa? Wah, aku tak cakap kuil mana berhala mana. Wah, eh? No, dekat Brazil sana. Wah, eh? Ha. Yang keempat. Ha, dah 8:36, tuan-tuan. Ya. Yeah. Ha. Memang tak puas hati dengan aku sebab bulan Syawal dah banyak makan. Ha. Lemang berapa batang lah lumpur ni. Ha, tu bulan Ramadan berak kurang. Bulan Syawal banyak berak. Tu aku pergi kedai aksesori. Nama pelik aku patah. Cina baik dengan aku. Haji. Ya. Saya kalau ni raya kaya saya pun tak maulah jalan-jalan. Saya duduk kedai saya berniaga lagi bagus. Kenapa? Oh tempat kencing pun penuh. Orang banyak kencing. Banyak kencing. Banyak berak. Banyak kencing. Banyak berak. Malah bulan di Syawal banyak orang makan. Tuan, orang bukan Islam juga Hindu bah, ya? Yang keempat, makan rezeki dari Allah Taala tetapi mereka tidak bersyukur tu, ya. Fa bi ayyi ala rabbikuma tukazziban? Nikmat yang mana satu yang kamu dustakan? Tak bersyukur, ah, ya? Tak bersyukur. Itu orang perempuan pun kalau tukarlah kitab Muhimmah dalam hadis Imam Bukhari yang kata Nabi orang perempuan ambil dalam neraka tu bukan sebab dia murtad. Bukan sebab dia kapir, sebab mereka ramai yang tidak bersyukur. Ha, tak bersyukur. Ya, ha, tak bersyukur. Ha, eh? Bila suami senang, dia suka, dia sayang. Suami susah, dia marah. Eh? Suami tengah dapat gaji, baru dapat gaji, dia sayang. Panggil suami lembut. Baby, baby baru pulang. Baby pulang-pulang menyanyi. Oh, eh? Ha, gaji dah habis mula. Babi, babi. Oh, marah, marah, marah. Ya, marah. Bukan orang perempuan sini, orang tempat lain. Ha, ya, tu. Ingat tu, ha, ya. Nak jadi wanita soleh ni bukan senang, susah. Oh, ingat lah. Ya. Ha, habis tu nikah ni dia bukan main. Eh. Bukan barang main, nikah ni. Nikah, bukan main. Dia janji betul-betul ni nikah. Habis tu nikah, nikah, talak. Dia tak boleh paksa. Ha, dia paksa. Nikah, talak. Eh. Tu orang telefon aku pergi bawah ni, orang selayang. Ustaz, saya ni dah bercerai. Saya dah bercerai, suami saya dah bercerai lama Ustaz. Lama lah, setahun dah. Suami saya nak rujuk dengan saya. Saya tak nak rujuk. Suami saya tanya dengan Ustaz ni, Ustaz ni kata berdosa besar, saya tak rujuk. Sebab saya ni wajib dengar cakap bekas suami dan saya kena rujuk. Hei, Ustaz mana ni? Adalah Ustaz tu. Ah ni bahaya kan. Ustaz jadi Ustaz Facebook ni. Ha? Eh? Ha. Dia rujuk ni kena faham, kena tahu. Ya?
bila dia belum habis aidah. Tu satu. Yang keduanya, dua-dua kena setuju. Dah faham? Contoh aku dengan Haji, ini bini aku. Bini aku. Aku nak rujuk dengan bini aku dengan Haji. Haji kena setuju. Kalau Haji tak setuju, dia tak boleh. Dan ustaz dia beritahu, dia kata, bekas isteri ni, dia kena ikut kehendak suami ni. Suami kata rujuk, dia kena wajib, kena ikut juga dekat cakap suami. Mana boleh? Dia boleh rujuk dengan talak, rujuk, talak, nikah. Dia tak boleh paksa. Tuan-tuan. Ha, boleh paksa-paksa. Mengaji betul-betul. Cari guru betul-betul ni. Tu orang dulu dia mengaji pondok ni lama. Mengaji pondok lama. Mengaji kitab kuning. Dapan 39. Tuan-tuan. Kena banyak bersyukur dengan Allah. Kita kena banyak bersyukur, tuan-tuan. Bumi lain, tengok di Palestin, di tempat-tempat yang lain, mereka berperang, susah nak makan, nak pergi masjid susah. Wah. Kita pergi masjid senang. Orang tak pukul kita, orang tak tahan kita, orang tak tembak, senang. Kita pun malas nak pergi masjid. Ya? Kena banyak bersyukur dengan Allah di antara bumi, di antara negeri yang aman negara kita. Kena banyak bersyukur dengan Allah. Lepas itu setiap hari jangan lupa sujud syukur tu. Aku kalau mana-mana tempat aku sampai, aku nak ceramah, sampai lepas sembahyang sunat, aku sujud syukur. Allahu Akbar. Ya Allah, terima kasih sampai tempat bagian-bagian. Boleh aku ceramah, boleh aku berdakwah, buat kerja Nabi-Nabimu, wahai Allah. Bacalah. Sajada wajahi yadilladhi khalaqahu wa sawwarahu wa sama'ahu wa basarahu bihawlihi wa quwwatihi wa tabarakallahu ahsanu khaliqin. Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur tuan-tuan. Ini tak ada. Kita sujud syukur. Masa baru lepas nikah tu syukur lah. Dapat bini tu syukur. Azan tu kan? Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ashhadu an la ilaha illallah. Allah.
Bismillahirrahmanirrahim. Tadi yang keempat, makan rezeki daripada Allah Ta'ala, tapi mereka tidak bersyukur kepada Allah. Tak bersyukur lah. Ya? Macam ni kita kena bersyukur tuan-tuan. Ya? Kita dapat pada hari ini, orang lain, semua orang tak dapat duduk dalam surau, dalam masjid, belajar. Kita dapat. Boleh sibuk, duduk tepi jalan, duduk makan, semua. Kita masih dapat duduk dalam ni. Untung lah tuan-tuan. Tengah baru ni, nampak? Khatib. Meninggal, wafat. Tengah baca khutbah. Husnul khatimah tuan-tuan. Tengah sebut nama Allah jatuh. Untunglah Nabi cakap dah. Nabi kata apa? Siapa rajin berzikir, siapa rajin bertasbih, siapa rajin baca Quran, ya, siapa rajin menyebut kalau Allah nama Allah, nanti mati dia tengah sebut nama Allah. Buku makan ni, makan ni mati tengah makanlah. Tengah makan, ya. Tengah uduk. Tak berjam, mati. Nabi dia, dia sidik. Dia bukan kazib. Nabi, dia sidik. Lepas itu, tuan-tuan, kita suluh diri kita ni. Kenapa kita tak boleh, tak dapat mimpi Nabi? Sebab kita ni masih kotor, eh. Kalau kita bersih, dapat. Faham? Ya? Faham? Banyak selawat, banyak zikir. Faham, ya? Sebab Nabi, dia orang dia bersih. Bersih sangat, bersih. Tapi kita tengok, lalat pun, lalat pun tak hinggap tubuh Nabi. Faham? Nabi ni orang. Subhanallah, hebat Nabi ni. Faham? Manusia luar biasa. Faham? Kalau tidak, kenapa dalam hadis, dekat dahi-dahi malaikat Allah ada nama Rasulullah. Faham? Ini Rasulullah luar biasa. Faham? Yang kelima, mereka tidak redha dengan pemberian. Dengan pemberian Allah Ta'ala. Tak redha. Tak redha. Tak redha. Ni nak cari redha dekat sana. Redha ni dia wajib. Redha ni bukan sunat. Redha ni wajib. Redha wajib. Tawakal wajib. Sabar wajib. Syukur wajib. Tuan-tuan belajar lah. Kita tak sahup. Ya? Redha. Banyak redha. Raditu billahi rabban wa bil islami dina bil quran imama wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah. Raditu billah. Aku redha. Tuhanku Allah. Raditu billahi rabban wa bil islami dina. Aku redha. Ya, abil Islam irina, aku redha Islam itu agamaku. Abil Quran imama, aku redha Al-Quran itu adalah imamku. Abil Muhammadin nabiyya wa rasulah, aku redha Muhammad itu nabiku. Kami amalan ni dekat madrasah tak nak tinggal sebagai wirid amalan husnul khatimah. Ya, untuk mati dalam beriman. Lepas maghrib baca, lepas yang pada maghrib, lepas yang pada subuh pun baca tak nak tinggal. Ini adalah ijazah dari almarhum tuan guru sahabat tadi bagi Rasulullah. Tak nak tinggal amalan ni. Dapat redha kan senang, susah. Tuan-tuan redha? Redha? Duduk sekarang redha? Kalau gelisah, lambat usah. Malam ni ada rumah terbuka, lambat ceramah. Tu tak redha. Redha. Kan senang lah. Sama juga penceramah, dia redha. Kalau biasa duk, bagi dia ceramah 200, malam ni dapat 100 sengah. Buka-buka 100 sengah. Tak redha habis. Tuan-tuan, kan senang ni. Tuan-tuan, nak jadi dapat redha tu susah. Redha ni bukan senang dapat sebab redha ni. Ya? Di antara kalau wanita, ya? Wanita solehah, isteri Nabi, ya? Isteri Aisyah, ya? Anak Rasulullah, Fatimah Zahra, dia redha. Ya? Dia redha apa yang Allah bagi pada dia. Dia redha suaminya. Faham, ya? Soal apa ini? Kita pun sama kan? Bukan senang. Kita dapat redha. Kadang-kadang bila isteri kita cantik, baru nikah, body yang hidup lagi, kita redha. Bila body dah besar kembang, tak ada dolar. Yang keenam, nak jadi orang merdeka ke senang, susah. Hasan Al-Basri ni orang hebat, ya. Dia dalam satu riwayat mengatakan dia sembahyang di atas udara, Hasan Al-Basri. Ya, kalau bercakap dengan binatang ni tak silap aku, Abu Yazid Al-Bustami ke Abu Yazid Al-Qurtubi, dia bercakap dengan anjing. Dengan anjing cakap. Ya, cakap dengan anjing. Mereka
mengkebumikan orang-orang mati. Orang mati ya, orang mati ya. Ha, tetapi mereka tidak mahu mengambil iktibar. Macam kita ya. Ha, kadang setengah orang ni, kadang ni, kadang satu masalah juga. Juga jenis-jenis orang penggali kubur, tapi tak semua, tak semua ya. Ha, aku ada friend kadang dekat Facebook ni. Dia dengar lantak dia lah ya. Dia kubumi korang, dia suka selfie kat kubur. Faham? Alhamdulillah, hari ni anda dapat kubumi korang ni. Baru meninggal, dia baru meninggal, baru meninggal. Besok dia mati, siapa nak selfie pula? Betul? Haa, ni masalah lah. Nak kubumi korang, kubumi lah. Tak ada selfie lah. Tu kata, tu yang ulama' beritahu. Syaitan ni, ilmu dia power. Power syaitan ni. Ilmu dia cukup power. Dia memanglah harus. Selfie tu harus. Faham? Dia akan jatuh haram. Tak mana haram. Hati-hati lah. Lepas tu di antara orang yang mulia, dia punya pekerjaan penggali kubur. Mulia sangat. Di Kelang. Ada seorang hamba Allah menggali kubur. Aku rasa tu tempat. Kalau aku datang situ mengajar kat masjid tu, setiap bulan pasal bagi aku 200. Balik penggali kubur. Enggak. Bukan minta tuan-tuan ni. Kudukup punya orang. 200 ribu. Aku tanya orang tu, dia kerja apa ni? Kerja gali kubur, Ustaz. Tu gali kubur lah. Bukan senang tu kan gali kubur. Soh. Dia pahala besar sangat. Kalau ikut sejarah aku laku dulu, umur 11 tahun, guru aku letak kubur. Dikir aku pernah cerita tu kan. Dikir. Allah, 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 Allah. Dikir guru. Kita latih lah. Kita kadang salah. Anak kita latih dengan Facebook. Dengan telefon ni. Itu yang budak sekarang. Dia beza budak-budak dulu. Faham? Budak dulu tak. Faham? Hati-hati lah. Sebab kita ni semua bakal-bakal. Bakal-bakal mati. Yang dengar ni mati. Yang tidur pun mati. Yang dulu luar pun mati. Orang perempuan yang dengar ceramah ni tak puas hati dengan aku pun mati. Mati. Duduk dalam kubur. Yang live ni pun mati. Dengar ceramah mati. Duduk kubur. Bagi you, duduk. Yang dikatakan dia tidur lepas isyak bangun. Seperti dia bangun waktu subuh. Tidur isyak bangun subuh. Bagi orang-orang yang dalam beriman. Macam dalam beriman. Yang tidak beriman. Dia duduk dalam kubur ni. Ratusan jutaan tahun. Sebab dalam hadis sebut, satu hari di dalam kubur, satu hari 1,000 tahun dekat dunia. Fikir lah. Kalau seminggu, berapa ribu tahun? Tentang. Kubur? Tentang kan pergi kubur air raya kan? Kami yang daripada adik pergi kubur tak ada tunggu raya. Nak pergi, kami pergi. Tapi selalu kami pergi hari Jumaat. Mati, semua mati. Nanti orang semua kita, orang mandikan kita. Nanti orang mandikan kita. Orang kapal dengan kita. Kapal. Orang pikul jenazah kita. Letak kita dalam kubur, tinggal seorang tu. Letak telefon tu, kita telefon. Lain tak ada. Bila di dalam kubur, dia dah alam lain. Dia panggil alam barzah. Alam barzah. Kalau buka dalam hadis pula, tentang negeri akhirat. Binatang furash. Itu binatang furash. Khorayashin. Dalam hadis Imam Bukhari dalam kitab Duratul Nasihin pun ada. Dia akan mencari dekat negeri akhirat pula. Yang pertama sekali, orang yang tak semayang dan orang yang mana-mana akan semayang. Tu tadi orang masuk aku. Dia dari Johor ke mana? Aku tak tahu. Aku lupa dah. Ustaz, saya ni dulu jahat. Tak semayang. Bertahun-tahun tak semayang. Bila saya dengar ceramah Ustaz, saya mula nak semayang Ustaz. Dapat hidayah tuan-tuan. Tu untung tuan. Tu kata untung kalau kita suruh orang buat baik tuan-tuan. Salah seorang dia juga Ustaz apa? Aibik apa? Aibik Liu nampak. Dia pergi dakwah di tempat sarang-sarang pondan. Sarang-sarang pelacur. Tuan-tuan boleh pergi sarang pondan boleh. Mampus jadi pondan lah. Tuan-tuan. Dia dakwah orang pondan, dakwah pelacur kan. Tak senang tu kan. Pondan ni walaupun dia lelaki tuan-tuan. Kalau dah buah dada besar macam tu. Eh, tak tahan tuan-tuan. Jangan main. Jangan buat-buat hair. Jangan buat hair. Tuan-tuan. Nampak dia boleh dakwah semua tempat-tempat tu. Kuat dia. Faham? Banyak saham dia. Sebanyak mana orang ikut. Banyak mana orang beramal. Banyak itu saham dia. Ini di antara yang bila kita dalam kubur. Dalam hadis sebut. Dia mengalih saham-saham akhirat. Nabi beritahu. Di antaranya. Ilmu nafi'. Dia berubah jadi orang baik. Faham ya? Tuan-tuan.
Untung lah. Eh? Aku cakap dengan dia, Allah tu maha pengampun, ya, maha penyayang, maha pemurah, maha segala-galanya. Ya, kau semayang lah. Kau semayang, mula-mula peringkat, mula-mula kau semayang, mana yang kau tahu dulu. Lepas tu kau belajar dengan Tok Guru. Wah, cari guru belajar. Wah, eh? Tu semayang-semayang yang tinggal, kau ganti. Ganti lah, ganti. Kalau kau mati, tak sempat ganti habis, kau dalam keampunan. Allah ampunkan kau. Ya Allah tak ampun ni, ya Allah marah ni, semayang tinggal bertahun-tahun, tak ganti semayang. Wah, eh? Sama kat puasa. Wah, eh? Ingat tu, ya? Ni pasal Hasan al-Basri, dia kebumikan jenazah, kebumikan orang mati, tapi dia tidak mengambil iktibar. Balik pada kubur, selama dua, tiga hari, lepas tu lupa dah, tak ingat dah. Tak ingat dah orang mati, tak ingat dah. Ingat dia kalau dia hutang kita. Pergi tuntut kat waris, Ni yang mati ni ada hutang kita ni. Ingat hutang lah. Ingat dulu tuan-tuan. Orang yang berhutang ni, bukan orang yang berhutang sahaja, dia susah nak masuk syurga dan akan jadi masalah nak masuk syurga. Dan orang yang tidak menghalalkan orang yang berhutang dengan dia pun menjadi susah nak masuk syurga. Bukan senang ni lah. Sebab itu kalau orang hutang kita, dalam hati dah siap dah niat awal-awal dah. Aku halalkan kau hutang aku halal. Tapi yang cakap dia, tak bayar lah. Memang tak bayar dia. Niat awal-awal lah. Sikit lagi tuan-tuan. Ini pasal Hasan al-Basri. Ulama hebat. Ulama yang malam-malam, ulama sufi, malam-malam ibadat. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ini Hasan al-Basri. Kalau Syekh Abdullah Al-Mubarak, dia orang dia berdakwah kepada kelompok peminum arak. Itu pada satu ketika dia tawaf di Masjidil Haram, tawaf. Dia tawaf, dia tertidur. Tidur ada satu suara mengatakan, "Hai Syekh Abdullah Al-Mubarak, kau kena pergi rumah bagian-bagian." Ya. Ada satu bagian-bagian kau kena pergi berdakwah satu kelompok peminum arak. Pergi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mai masuk. Mana tak boleh? Haram. Itu dalam ada seorang lelaki kata apa? "Hai Syekh Abdullah Al-Mubarak, masuk." Tu terkejut Syekh Abdullah Al-Mubarak. "Macam mana kau kenal aku? Itu bukan urusan kau. Sekarang urusan kau, kau masuk dalam ni, kau dakwah dia orang. Kerja aku dah selesai, kau dakwah pula. Dulu peminum arak ni ada 100 orang. Aku dah berdakwah, aku dah dakwah mereka, aku dah ajak mereka pada jalan-jalan kejahatan supaya mereka berhenti daripada kejahatan buat kebaikan. Mereka dah berhenti, dah bertobat kepada Allah. Dah tinggal 40 orang, 60 orang dah menuju jalan-jalan kebaikan, dah bertobat kepada Allah. Sekarang tinggal 40 orang, tugas engkau untuk dakwah mereka." Nampak? Ni para wali, faham ya? Kita kewali, kau kewali, faham ya? Dekat masjid macam orang soleh. Allah. Balik rumah, Facebook ah. Layan YouTube. Boring kan main PUBG pula dengan geng. PUBG ni main orang luar negara, faham. Sana tembak sana. Po sama. Ui, bodoh tu kan. Dia buang masa, tuan-tuan. Kadang main sambil 4 jam buang masa. Kalau kita baca Quran 4 jam, berapa banyak dapat? Faham? Ya, 4 jam. Tuan-tuan, fikirlah kalau kita tak ada wuduk, kita baca Quran alif 5 pahala tak ada wuduk. Kalau ada wuduk 10 pahala. Dalam solat alif 100 pahala. Nanti isyak imam baca surah panjang sikit. Faham? Bagi tombang semua orang veteran ni. Faham ya? Tuan-tuan. Dia sebenarnya tuan-tuan, ya. Kita semayang ni sebab tu kalau siapa dapat kerinduan, kemantapan, kesedapan di dalam solat, dia semayang ni kalau imam ni baca, kadang dia tak faham pun dari Quran, tak faham. Dia boleh nangis lah, Menitik mata. Ini dia dah rindu lah. Itu yang bila imam baca pendek, dia rasa tak selesa, dia nak baca panjang. Kita, imam baca panjang, gelesek. Gelesek. Orang berkata gelesek lah. Kita tak tenang. Tak tenang.
Kita tenang kalau baca panjang, kalau nak tunjuk ke orang. Allah. Balik kampung hari raya, menantu tunjuk ke bapak mentua, turun rokok setengah jam. Sekejap. Nak tunjuk bapak mentua yang dia baik sangat. Dapat ikhlas ni bukan senang, susah. Itu yang tok-tok guru dulu, dia tarbiah anak murid dia. Kalau tuan-tuan kalau buka lebat-kebat, kalau buat solat sembahyang sunat ni, dia yang disuruh kita sembahyang sunat ni, aula sembahyang sunat pada jemaah, sembahyang sunat tarawih, ya, sembahyang sunat minta hujan, sembahyang sunat gerhana, sembahyang sunat hari raya, sembahyang sunat-sunat yang lain ni, dia harus, faham, harus. Itu kalau tuan guru pun duk, dia tarbiah anak murid dia ni, mai yang qabliyah ba'diyah pun, dia, supaya anak murid ni, dia wajib sembahyang sunat pada jemaah, supaya anak murid dia ditarbiah. Nanti bila dia dah biasa sembahyang sunat, nanti balik rumah, dia sembahyang sunat. Dia tarbiyah anak murid, tarbiyah. Itu pentingnya murabbi, ketua. Guru, lepas itu kena nak belajar, tuan-tuan kena cari guru yang berdidik. Guru ni dia didik anak murid, nak kena cari guru macam ni. Dia ingatkan anak murid, ingat. Dah nak berhenti tuan sikit ni, ya. Kena baca satu hadis. Ini banyak aku baca hadis, ya. Mautul alimi, mautul alima, ya. Hadis ni bab tentang meninggalnya seorang orang alim tu laksana hancurlah alam, hancur bumi. Kenapa kalau meninggal orang alim bumi ni hancur? Sebab banyak orang sesat. Banyak orang dalam kesesatan. Nak beramal ilmu tak ada. Nak merujuk tentang hukum dan hakam dah tak ada orang nak dirujuk. Itu yang berlaku bila dunia nak kiamat esok, dah tak ada orang Islam. Sebenar-benar Islam tak ada. Yang ada orang kafir, ada orang munafik. Tak tengok baru ni. Tok Guru, Datuk Hassan. Almarhum Hassan Din kan? Meninggal lah. Orang alim, Allah angkat seorang. Semua orang alim. Tinggal orang biasa lah. Jenis. Yang suka ambil-ambil mudah lah. Semayang pakai surat pendek boleh, Ustaz? Boleh, semayang boleh. Boleh? Semayang pakai surat pendek dengan topi keledar sekali. Dia ambil mudah, dia ambil benda-benda, dia mudah. Lepas tu, dia kalau orang ulama, dia ambil pada asal hukum asal. Yang jenis orang yang tak mengaji, dia ambil mudah, dia ambil benda yang ringan-ringan. Apa itu kalau kita buka bab tentang pegang babi, pegang anjing, bergambar tepi babi, bergambar tepi anjing, ulama tak bagi sebab haram, sebab asal hukum fiqahnya itu adalah hukum taklifinya, dia adalah najis. Bila dia najis, tambah pula najis mukhallazah. Bila dia najis, kita saja-saja nak pegang tak boleh. Dia daripada haramnya dia jatuh harus bila ada maslahat. Maslahat ni ada tujuan untuk apa? Buka hukum fiqah. Tapi tu hukum bak taik ni hati-hati ya. Taik ni sesaja nak pegang-pegang taik tak boleh. Masuk jamban. Ada taik di pintu. Masuk pegang taik, tunjuk ke orang. Ni taik siapa? Tak boleh lah. Ambil. Pegang apa tu jangan pegang. Untuk apa pegang? Lepas tu kita pegang taik kita, saja-saja nak pegang, nak main taik tak boleh, haram. Bila kita untuk basuh tahi, dia jatuh harus tu untuk membersihkan najis atau kurum yang bertahun salah. Itu ngaji ni kena detail lah. Lepas tu orang dulu ngaji lama-lama. Mengaji alif tu 4 jam. Alif. Kalau aku ngaji dengan tok guru aku, alif tu 4 jam. Boleh kupih 4 jam. Orang dulu ngaji lama. Tuan-tuan ngaji senang lah. Senang ngaji. Tak puas hati ke dua. Kang masam esok aku kat dulu. Orang dulu ngaji lama tu, ngaji lama. Orang dulu dia lebih utamakan adab. Orang sekarang ni dia lebih utamakan ilmu. Adab tak utama atau adab penting? Adab penting. Tapi kalau belajar di madrasah dia lain. Belajar dekat luar macam ni dia lain. Madrasah ni dia sarang lebah. Maksudnya adalah pusat tarbiyah. Di madrasah. Mengajar di luar ni adalah belajar santai-santai. Faham santai-santai? Entara nak tunggu semayang ni, nak semayang nyu'ah, lambat nak semayang sendiri kan, orang marah pula nanti. Takut mazhab aku apa mazhab ni kan, duduklah sekejap.
Tapi duduk sekejap tapu hati dengan ustaz tu. Lambat ustaz ceramah. Untung tuan-tuan ya, kita dapat ni bukan senang tak dapat ni. Itu yang bila orang dah duduk dalam kubur, dia dah bila masuk dalam kubur ah, tak boleh keluar. Tak boleh keluar. Ya. Nak keluar tak boleh, malaikat jaga. Nak keluar tak boleh, badan tak boleh gerak. Ya. Itu yang bila dia mati, bila roh keluar aje, jasadnya tak berfungsi dah. Mati ya. Pitu kita ni tak mati. Roh tak mati. Nah, yang mati jasad je. Walaupun dia dah letak dalam peti mayat tu hospital Kuala Lumpur, letak berbulan-bulan, bertahun, letak dua hari, dah ditanya dengan malaikat, "Ma rabbuka man nabiyuka ma ikhwaduka?" Dia dah masuk alam barzah. Nak berhenti ya, lagi 2 minit berhenti ya. Bulan 7 baru kita baca kitab Muhimah, Habis tuan-tuan ni kitab Muhimah tak nak bawa, ya. Penat ya baca pun. Faham eh? Yang rajin baca bawa haji ni, haji depan ni rajin, ya. Yang lain tu busuk punya orang. Baiklah tuan-tuan, kita cukup sampai sini, ya. Sejam, ya. Belajar tak lebih sejam, tak lebih sejam, ya. Kan tengok aku seorang ni lah, ya. Dia belajar berbeza di madrasah dan di luar. Di madrasah 4 jam selama, ya. Kadang belajar sampai pukul 2 pagi belajar. Pukul 2 pagi. Kadang dah habis 2 pagi, kadang dengan kawan bertelah. Ya, bertelah. Kalau orang tak lama, Sama juga kalau solat, kalau berbeza di solat di madrasah, boleh semayang. Semayang nama-nama boleh, tak masalah. Kalau kat luar ni, dia menjadi masalah. Tapi kalau buka hukum fiqah, imam dia kena disukai oleh makmum. Itu kaedah dia. Ya, hati-hati boleh jadi imam. Janganlah kau suka-suka kau. Bentang-bentang kau hebat taranum. Makmum belakang maki lah. Imam ni saya nak taranum dia orang nak terberak ni. Tuan-tuan kena tahu kaedah dia. Baiklah, aku rasa tutup dah sampai kat sini. InsyaAllah ada rezeki panjang umur. Kita jumpa lagi. Tuan-tuan senang nak panjang umur. Ya, dua perkara jangan tak buat. Doa, sedekah. Setiap hari jangan tak sedekah. Sedekah lah. Tuan aku buat tabung macam biasa. Tuan sedekah lah untuk madrasah, untuk bayar bil api, bil air, untuk anak yatim, untuk ibu tunggal. Tuan infak lah berapa yang tuan mampu. Mampu 10, 10. Mampu 50, 50. Mampu 200, 200. Kalau 200, itu mati. Kalau macam masa tuan ada kasut kijang, ada madu lebah, tuan boleh ambil lah. Ambil bayar lah. Ambil belak. Aku meniaga tu untuk jual untuk sekolah. Kalau Ustaz Rizam, dia meniaga dia segan sikit. Kalau aku tak segan. Aku tak segan, aku meniaga apa? Aku buat aku meniaga, faham? Untuk sekolah, Ustaz Rizam dia segan sikit meniaga, faham? A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma bika amsayna wa bika asbahna wa bika nahya wa bika namut wa ilaikal masir. Allahumma ajirna minan nar. Allahumma ajirna minan nar. Bi rahmatika ya arhamar rahimin. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.